lagi bersama saya Rizky Munandar. Buat saya kali ini saya mau mudik ke kampung saya Sumberambi. Sumberambi nengok nenek masih sakit, lihat kondisinya seperti apa. Ya mudah-mudahan sehat. Oke, sambil jalan kita bahas apa ini. Ini nanti melewati perdesaan. Rambi itu desa, terus jadi kemungkinan besar nggak ada macet, nggak ada kemacetan, alias lancar jaya. Berhenti dulu bos. Benar. Oke, nyala. Lanjut bos. Mari kita ngebawa ke asal-asalan. Oke. Nah di sini jalannya mulai ya. Ini udah dicor bos tadinya ini. Aspal udah rusak. Udah dicor lumayan. Tapi kalau naik metik kayak gini ya sama aja nggak enak ke depan. Mau nggak rame di sini. Oke, nanti kita mampir ke Mangkleng. Mangkleng itu sebelum rame nanti ada warung kopi. Biasanya saya setelah di situ ngopi teropongan. Suasananya adem juga. Oke, nanti kita lihat saja lokasinya. Kalau untuk istirahat rekomendasi. Jalannya keriting bos, aduh bosku, ya meskipun udah dicor, tapi ya kondisinya seperti itu, keriting bos, aduh, wah di sini banyak pasir, tak perlu kenceng-kenceng, asal selamat, ya, oh, ya oke, sini udah ditambal belum?
belum ditambal ya masih rusak parah bos. Soalnya Ngawi itu tanahnya gerak, jadi misalkan di aspal nanti ya bakal hancur lagi seperti ini. Apalagi musim hujan, wah is, parah. Ya, nah, banyak jebakan Batman di sini. Perlu hati-hati. Kemarin bapak ibu saya habis satu juga di daerah sini. Ya, itu jebakan Batman semua itu bos. Hati-hati ya bos kalau lewat sini. Ya. Dan mobil sedan. Jangan kenceng-kenceng, atau lubangnya dalam-dalam. Oke bos, oke. Seru kali lubangnya. Ayo Pak Dek, nanti Pak Dek. Salih Pak Dek. Nah, di daerah sini bapak sama ibu saya jatuh. Memang krikil semua gini. Kita lagi yang naik orang tua. Ya di sini memang musim durian. Nanti kita lihat di sepanjang jalan ini banyak yang jual durian. Sayang sekali saya nggak begitu suka. Jadi yang nggak ini nggak mau beli durian. Lagian juga nggak punya duit. Buat pajak motor bos, sebutnya motornya lagunya PR pajak tuh masih yang ngebut. Mas, obat mas. Set mas, mas kalau main bos, oh ada truk mata dia kuat lagi, salib dulu bos. Di sini jalannya naik turun gitu, sempit. Ya kalau di sini udah bagus, cuma situasi tadi yang parah. Di pengendara motor wajib berhati-hati karena banyak lubang. Ya, cepatan Batman. Seperti ini kenapa? Kok enggak ini ya? Kok enggak dibetulkan? Kan kasihan pengendara motor, termasuk saya ini. Kasihan kalau kena jebakan Batman. Apalagi kalau orang luar kota mungkin belum hafal jalan di sini kan bahaya, bos. Baik, ditambal dulu untuk mengurangi resiko kecelakaan. Kasihan korbannya. Nih aku di sini ini masih marah kalau cobaan Batman. Kalau metik malam bahaya ini bos, kalau nggak hafal metiknya bahan Batman semua. Oke, ada truk. Oke, bos, gimana bos, keras bos. Nah, di sini masih tuh krikil semua bos. Ya, yang lewat truk besar semua, muatan itu. Nah, nggak mau rusak jalannya. Kali yang lewat putar pasti awet jos. Nah di sini bisa lagi kita wajib waspada yang sebelah kiri parah bos. Nah, di sini saya punya tebakan kenapa jalan ini yang rusak kok sebelah kiri aja ya. Karena saya melihat kenapa kok yang rusak cuma sebelah kiri, yang kanan kok enggak. Siapa yang tahu alasannya lupa. Nanti kalau ada yang bisa jawab kasih aja ya bos, tenang aja bos. Sampai macanan tak lebat hampir jokorok. Saya enggak apa ini bos, disuduh apa coba kecamatan ini kecamatannya masuk Jogoroko. Oh kental Jogoroko ini rusak lagi kok. Kan sebelah kiri kan rusak. Nah, lihat yang kanan utuh jalannya tak bobok guys.
kafe Pikachu tutup karena orangnya sungainya terus ya terus ya. Kita perlu kasih jalan ya, dan mereka cepat gitu. Kalau ada orang puter terus jalannya dipotong-potong ya malah macet lah. Harusnya itu kita kasih jalan sebentar bos ya, mengurangi harapan dan martabat kita, kasih kesempatan orang lain. Kita juga gak buru-buru yang selisih waktu cuma detik loh hitungannya, jadi misalkan nanti terus sebentar ya kita mencariin dikit lah. Nah ini pasar Jogoroko, wah cuacanya mendung, gimana kalau cuacanya enggak bawa mantel, wah mendungnya peteng, wah udah mulai gerimis ya. Hutan bos, dekat sebetulnya tempatnya warungnya, tapi hujan. Do, tak meeting lah. Boys,